Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel kecintaan kita, channel Om Kuy. Kuy kemana aja, kuy apa aja, yuk kuy. Untuk kali ini Om Kuy masih explore Gunung Kidul, dan kita masih mencari-cari tempat yang asik. Dan kali ini Om Kuy temukan tempat yang lumayan oke, rekomendasi dari salah satu kerabat, dan Om Kuy coba meluncur ke sana. Dan ini sudah masuk ke area tempat wisatanya. Bisa dilihat jalurnya di sini memang kurang halus, jalannya bebatuan dan sehabis hujan becek, banyak tanah. Jadi buat teman-teman yang menggunakan motor harap hati-hati, sepertinya jalurnya ini licin. Dan kita sudah ada di lokasi Pantai Mesra. Ya, ini area parkirnya masih juga banyak bebatuan dan tanah. Jadi buat teman-teman yang kesini ya harus ekstra hati-hati karena jalurnya licin. Untuk tiket masuk ke sini harga per orang 10.000, dan untuk motor 3.000, mobil 5.000. Jadi memang harganya terjangkau ya. Jadi ini akses pintu masuk untuk ke area pantai. Jadi ini pantai, memang namanya Pantai Ngerawe. Kalau orang Jawa bilang mesra. Jadi yang teman-teman ngerasa kurang mesra boleh ke pantai ini bawa pasangan, mungkin jadi mesra. Untuk akses masuknya setelah dari parkir, jalannya memang kurang lebar ya. Jadi ini bisa dilihat teman-teman, anak tangganya ke bawah. Jadi kita memang pantainya ada di bawah. Dan lokasinya memang banyak pepohonan, jadi rimbun. Jadi ya memang adem ya, tapi hati-hati sekali lagi karena kalau musim hujan ini licin sekali. Dan juga kalau memang ini rame penuh, pastinya akan ya berjubel karena akses jalannya cuma bisa buat ya dua, satu orang dua arah gini, jadi harus bergantian. Dan kita sudah ada di anak tangga terakhir. Sudah terlihat hamparan pasir putih dengan begitu banyak bebatuan. Dan pengunjung di saat pandemi tidak terlalu ramai menurut saya, tapi juga teman-teman tetap harus memperhatikan protokol kesehatan ya. Tetap jaga jarak, gunakan masker, dan tetap selalu cuci tangan. Dan di sini ada nih ya buat cuci tangan juga. Pokoknya jangan sampai lengah. Jadi kita liburan tetap dengan rasa aman, nyaman, dan tetap happy. Kita lanjut explore pantai ini lebih dalam lagi. Bisa dilihat di situ teman-teman pemandangannya luar biasa sekali. Banyak bebatuan di antara hamparan pasir putih, dan itu bisa dilihat seperti apa ya? Batu, tapi cukup besar ini batunya. Jadi memang seperti pulau yang terpisah.
Dan di sana bisa lihat sendiri teman-teman, ada seperti saung, saya nggak tahu itu saung penginapan atau apa, belum saya cek, nanti coba kita coba cari tahu ya. Dan ini pendopo-pendopo tempat menjual makanan dan minuman. Jadi teman-teman yang ke Pantai Mesra ini nggak perlu khawatir untuk kekurangan makanan atau minuman, karena harganya pun menurut saya cukup terjangkau. Dan coba lihat sobat kue, di sini ada hamparan rumput hijau di antara hamparan pasir putih. Jadi memang konsep Pantai Mesra ini menurut Om Kue keren sih, menemukan dua elemen rumput dan pasir. Dan rumput ini nggak boleh diinjek-injek ya, jadi cukup dinikmati dengan mata kita aja. Kamar mandi, jadi teman-teman nggak usah khawatir yang mau mandi di sini aman. Dan ini ada wastafel dengan tulisan ayo cuci tangan. Setelah Om Kui coba ternyata nggak keluar airnya guys. Pantai Mesra ini. Papa.